informasikan kepada saudara-saudara bahwa vaksinasi ini bukan di kota saja. Kemarin saya di kota, SMP 1, SMP 7 dan lain sebagainya. Sekarang di kampung juga, di Kesemen ini kita laksanakan vaksinasi. Kemudian vaksinasi ini merupakan salah satu tugas dari pemerintah kota, baik anak sekolah maupun masyarakat semua. Kemudian informasi dari Kadis Dinkes, vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sekarang ini sudah mencapai 57%. Sampai Desember insya Allah bisa 100%. Dan semua sekolahan SD SMP akan kita adakan vaksinasi. Respon para wali murid kayak gimana, Pak? Respon para wali murid di 90%. Semuanya responnya bagus. Yang 10% memang bukan berarti tidak ada respon, akan tetapi memang masih menunggu yang lain. Pak, ada kendala nggak sih, Pak, dalam vaksinasi untuk siswa ini selama ini? Selama saya meninjau di 3 sekolahan ini tidak ada masalah. Ada juga memang masalah yang sekarang kita lihat sendiri kaitannya dengan connect antara NIK dengan Disdukcapil. Tapi itu dilaksanakan, sekalipun demikian bisa kita laksanakan secara manual. Pak, yang 10% emang belum ada respon tadi itu untuk wali murid SD SMP atau SMA SMP sih, SD Pak? SMP ya 10% lah, kaitannya dengan kesibukan warga atau kalau SD kan ada yang diantar, SMP juga banyak yang diantar oleh kepala ibu bapaknya, orang tuanya.